guys. Bikin donat kentang menu. Siapa yang mau? Donat guys, tuh menu. Ini dia donatnya. Donatnya di sini. Jadi digorengnya pakai api kecil aja. Terus cukup dibalik sekali aja. Dan ini hasilnya, tinggal dikasih tamping aja. Ini yang super menul banget ya bun ya, ditahan sampai 5 hari pun dia tetap empuk. Dulu saya mau balik takut gosong. Nah, cara gorengnya aku nggak pakai cetakan ya, gituannya cuma aku giniin aja. Ini udah kita aku cemplungin, udah kita aku puter-puter gini aja. Begini udah aja diangkat. Siapa yang suka donat buat sarapan besok pagi? Jadi sebenarnya males ya bikin-bikin, soalnya lagi panas banget dapurnya, ini panas banget sebenarnya. Cuma mau gimana lagi? Tiap hari sarapan roti, bosen. Roti sama tamping sih ada, cuman aku kan bosen, aku pengen bikinin bos pudungnya kayak gini kan, biar variasi, biar sarapannya nggak bosen. Kalau beli di luar tuh nggak seempuk kalau bikin sendiri, kalau bikin sendiri tuh bisa empuk banget, jadinya puas. Nah, ini bun, ini kayak roti, ini empuk banget, super empuk. Ini dimakan kayak gini aja udah enak. Ini belum ditaburin, belum dikasih gula halus apa coklat apa apa belum kan, ngomong malunya digorengnya pakai api kecil aja bun. Masih ada tunggu ya, saya takut gosong ini, jadi goreng itu harus sering-sering dilihat. Kalau gosong kan sayang. Dan usahakan gorengnya pakai api yang sangat kecil banget. Ini bun, tuh. Donat-donat. Siapa yang mau merapat? Dijual, order boleh order, nggak boleh sekarang, nggak boleh order. Oke, sekarang aku mau. Ini kenapa panas banget donatnya? Ini ya bun. Tuh, ini yang super empuk banget. Empuk banget ini, bener-bener empuk banget nih. Itu sampai udah empuk banget. Panas banget. Mulai kita mau
proses penggorengannya, kita ambil satu, terus kita cemplungin, kita giniin aja. Udah deh, kita tunggu sampai matang. Kalau begini, udah diangkat aja. Nanti kalau dimakan, tinggal kita panasin lagi di wekong. Nah, begitu. Cara aku bikin donat sendiri, Bun. Gini aja. Ini kan udah kecoklatan banget. Oke, kita menggoreng lagi. Kalau saya boleh bikin sendiri, jadi ini sangat-sangat lembut banget. Benar-benar lembut banget ini. Kayak roti, ini lembut banget kayak roti bolu. Banget banget dijual 500 ribu. Siaga. Sampai ketemu di channel selanjutnya. Assalamualaikum.